setiap ada hujan pasti ada kesempatan bahwa ada TPA-TPA liar yang di pinggir kali dia buang sampah sembarangan. Ya contohnya kan ada karung-karung, ada seperti minyak, ya kayak di hilir untuk hilir Muara Bakti, terutama Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarima Jaya, Kecamatan Harapan Jaya, itulah dia bagi peternak-peternak ikan yang ada tambak-tambak pasti mengganggu dan pencarian ikan juga berkurang karena limbah ini datangnya dari Kali Cikarang, itu limbah pabrik. Dari Kali Kasi itu limbah-limbah TPA yang sembarangan, TPA-TPA ilegal. Itu apa yang Bapak lihat juga, pantau aja langsung lah di sini ya, ke laut sini, laut Jawa. Kebetulan ke di sana kan ada Muara Gembong, ada Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, terus ada Taruma Jaya, ada Babelan di muaranya itu. Itu saya meminta pada pemerintah kabupaten untuk bisa menyelesaikan masalah kali ini, karena imbasnya ini untuk Kabupaten Bekasi hancur, semua hancur. Ada berapa titik Pak TPA ilegal sepanjang Kali Bekasi ini Pak? Kalau kita lihat Pak, di hulu-hulu sana di daerah Bekasi sampai apalagi di Cikarang ini, di kawasan ini membuang limbahnya sembarangan, ya tolong ditindak lah bagi penjaga lingkungan hidup, karena sekarang ini kan kita lagi menjaga laut kita, ada menjaga laut kita, dimana-mana pun laut kita ini lagi dijaga. Telah terjadinya penumpukan sampah di permukaan sungai Kali Cibeel dan Kali Bekasi yang melewati Kabupaten Bekasi, bahwasannya itu kami sinyalir berasal dari daerah hulu atau upstream dari Kali Bekasi, karena itu memang merupakan bukan wilayah di Kabupaten Bekasi tapi dari kabupaten kota lainnya gitu. Dan untuk antisipasi sebenarnya berbarengan dengan tanggap darurat siaga kekeringan yang sudah berjalan 11 hari sampai hari ini, kita sudah berupaya mengangkat sampah domestik maupun sampah yang tidak bisa terurai dengan menggunakan alat berat. Dan dari data yang kami himpun, Dinas Lingkungan Hidup sudah mengumpulkan lebih dari 100 ton sampah yang memenuhi pintu air, badan sungai, dan jembatan. Dan upaya yang akan kami lakukan, kami akan menurunkan unit pelaksana teknis dinas dari wilayah 1 yang memang wilayah kerjanya daerah Babelan, Muara Gembong, Taruma Jaya, untuk segera langsung monitoring dan melakukan langkah-langkah dan upaya selanjutnya agar bisa mengantisipasi sampah tersebut agar tidak sampai ke pesisir utara Kabupaten Bekasi. Sekian, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.